小明，昨天你在哪里吃晚饭？昨天我吃晚饭在家里，老师。老师，怎么了吗？哦，没事没事。Para pemirsa, tahu gak kenapa saya bingung? Itu adalah kesalahan yang sering sekali terjadi, terutama orang-orang yang baru belajar bahasa Mandarin. 学好华语，尽在红华。欢迎来到红华小学堂。老师，你在跟谁说话？Hari ini kita akan bahas tentang prinsip waktu, tempat, peristiwa, time, place, event, atau disingkat sebagai prinsip WTP atau TPE dalam bahasa Inggris. Diperhatikan ya, ini penting banget. 昨天我吃饭在家里. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Karena dalam bahasa Mandarin, waktu muncul duluan, lalu tempat, lalu peristiwanya. Kita nggak bisa main translate kata per kata, nggak bisa main terjemahin kata per kata. Misalnya, kemarin saya makan malam di rumah. 昨天我吃晚饭在家里, itu nggak bisa. Coba kita cari dulu W, T, dan P, waktu, tempat, dan peristiwa dalam satu kalimat bahasa Indonesia ini. Ayo silakan dicari dan ditaruh di kolom komentar. Saya tunggu 5 detik. Udah? Oke, sekarang kita coba susunkan sesuai dengan urutan WTP dalam bahasa Mandarin. 昨天在家里吃晚饭。昨天在家里吃晚饭。老师，我念过已了。Nah iya, 老师nggak lupa kok. 你觉得我应该放在哪里呢？paling depan ya, 老师, atau abis 昨天。Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali. Ayo para pemirsa, yang mana yang benar? 5 detik, tulis di bawah. Udah? Jawabannya adalah... Drumroll please! Dua-duanya benar. Eits, ada tapinya. Kalau kamu ngomong sama orang yang bahasa ibunya itu bahasa Mandarin, biasanya mereka terbiasa untuk ngomong 我昨天在家里吃晚饭。我昨天在家里吃晚饭。Jadi, 我 ditaruh di paling depan. Tapi kalau misalnya kamu bilang 昨天我在家里吃晚饭, itu tidak salah juga. Dua-duanya terdengar benar oleh orang yang ngomong bahasa Mandarin sebagai bahasa ibunya. Kamu boleh pilih dua-duanya, gak apa-apa. Gak ada yang salah, cuman beda di emphasize-nya aja. Beda di penekanannya saja. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, taruhlah di kolom komentar. Ayo kita diskusi bersama-sama. Ayo kita belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng itu. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi orang yang bisa belajar bahasa Mandarin. 学好华语，尽在红华。我们下次再见，拜拜。